Selamat datang, sahabat penjelajah alam semesta. Hari ini, kita akan menyelidiki misteri yang telah menggetarkan pikiran manusia selama berabad-abad. Keberadaan alien. Sejak zaman kuno, berbagai budaya di seluruh dunia telah merayakan pertemuan dengan makhluk-makhluk luar angkasa. Dari penjelajahan, bangsa Maya hingga legenda Aborigin Australia. Kisah-kisah ini memicu tanya besar, apakah mereka benar-benar pernah datang? Saat kita melihat ke bintang-bintang di malam hari, kita menyadari betapa luasnya alam semesta ini. Menurut teori, ada miliaran galaksi masing-masing dengan miliaran bintang. Kemungkinan adanya kehidupan di luar sana tampaknya tidak lagi menjadi pertanyaan jika kita mempertimbangkan jumlah yang luar biasa ini. Kami mengamati planet-planet di zona laikhuni bintang-bintang lain dan menerima sinyal misterius dari luar angkasa. Meskipun belum ada bukti konklusif, ini membuka pintu bagi spekulasi dan penelitian lebih lanjut. Mungkin mereka telah mengembangkan teknologi jauh lebih maju daripada yang kita miliki. Atau mungkin mereka memiliki budaya dan moralitas yang sama seperti kita. Sampai saat ini, semua bukti hanya berupa spekulasi tanpa dasar ilmiah yang kuat. Kita harus tetap berpegang pada metode ilmiah yang ketat dalam menghadapi klaim seperti ini. Coba lihat foto ini. Foto salah satu dari dua apa yang disebutkan bukan manusia baru-baru ini menjadi perhatian masyarakat dunia. Dua subjek bukan manusia menjadi penelitian jurnalis Meksiko sekaligus ahli UFO Jaime Maussan. Kalau seperti dikatakan dalam serial X-Files, kebenaran memang ada di luar sana. Laporan yang sudah lama ditunggu-tunggu ini tidak memberikan bukti konklusif. Namun, laporan ini menguraikan bagaimana NASA akan menyelidiki hal yang disebutkan sebagai UAP. Unidentified Anomalies Phenomena. Fenomena anomali tak teridentifikasi dengan teknologi yang lebih baik dan kecerdasan buatan. Administrator NASA Bill Nelson mengatakan badan antariksa AS itu tidak hanya akan memimpin dalam penelitian tentang dugaan insiden UAP, tapi juga akan berbagi data dengan lebih transparan. Penyelidikan NASA terhadap ratusan penampakan objek terbang misterius alias UFO menemukan tidak ada bukti keberadaan makhluk luar angkasa alias alien. Di balik fenomena-fenomena yang tidak dapat dijelaskan tersebut, namun Badan Antariksa Amerika Serikat itu juga tidak bisa mengesampingkan kemungkinan keberadaan alien. Tidak ada bukti bahwa alien ada, tapi mungkin saja ada. Halaman terakhir laporan itu mengatakan, tidak ada alasan untuk menyimpulkan bahwa sumber-sumber ekstraterestrial berada di balik ratusan penampakan UAP yang telah diselidiki oleh NASA. Namun, benda-benda itu pasti telah melakukan perjalanan melalui tata surya kita untuk sampai ke sini, kata laporan itu. Meskipun laporan tersebut tidak menyimpulkan bahwa kehidupan ekstraterestrial ada, NASA tidak menyangkal kemungkinan adanya teknologi alien yang tidak diketahui beroperasi di atmosfer bumi kita. Kalian sangat berharga bagi kami. Apakah kalian yakin akan keberadaan alien? Ceritakan kepada kami di kolom komentar di bawah. Membawa misteri alien adalah perjalanan yang tak pernah berakhir. Kami akan terus mengeksplorasi dan mencari jawaban.
Jangan lewatkan untuk berlangganan untuk tetap terhubung dengan petualangan-petualangan kita selanjutnya. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan ini. Jangan lewatkan episode-episode kami berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe. See you, goodbye.